Bajet yang bernilai 1.995 bilion ringgit telah pun dibentangkan di Yang Mulia ini, telah pun dibahaskan oleh ahli-ahli Dewan Negeri Yang Mulia ini, dan saya menerimanya dengan penuh kesyukuran. Ada yang memuji, ada yang mengata, inilah kita sebagai manusia biasa punya kelemahan-kelemahan tersendiri. Dan begitu juga dengan bajet kita, kita kata orang ibarat pakai kain singkat. Tak tutup semua, tak mampu dan yang pertua. Kalau kita kilah banyak sangat, nampak yang bawah. Tutup atas, tutup yang bawah, nampak yang atas. Tapi ini yang mampu kita laksanakan dengan pendapatan yang diberi oleh Allah SWT kepada kita. Dan kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Saya hendak menyebut mengenai projek perumahan kita. Sebab kita tahu bahawa saya sebutkan semalam, dah 8,000 lebih kita buat. Dan ini tak pernah tercatat dalam manifesto BN. Tetapi kita laksanakan demi kepentingan rakyat Terengganu. Dan alhamdulillah, insyaAllah pada tahun depan, dua wakil rakyat telah membangkitkan perkaitan sama mengenai perumahan di kawasan masing-masing. Iaitu pertama menibatkan ADUN Alu Limbat. Dan untuk pengetahuan wakil Alu Limbat, kerja-kerja desain dan juga peringkat akhir telah pun disiapkan. Dan insyaAllah projek ini jangka dapat dilaksanakan pada tahun hadapan untuk membina 500 unit rumah di kawasan Alu Limbat dengan melibatkan kos lebih kurang 75 juta. Yang kedua, yang dibangkitkan oleh wakil tepuh juga melibatkan rumah mampu milik di Baruh Tok Jiring. Dan setelah kajian selesai dibuat mengenai kawasan tadahan atau kawasan banjir tersebut yang akan dibuat sistem parit dan sebagainya, dan insyaAllah dia berada di peringkat akhir, kerajaan akan melaksanakan atau membina kira-kira 331 unit rumah di Banggol Tok Jiring dengan kos dianggarkan lebih daripada 35 juta. Pulih tahun hadapan, Datuk Pertua. Kita telah membina 8,000 lebih unit rumah kos dan mampu bilik dengan kos setakat ini telah kita bayar 786 juta tanpa satu sen pun dipinjam oleh daripada kerajaan pusat. Beberapa perkara mengenai perkara dibangkitkan berulang kali oleh wakil Batu Buruk mendendangkan lagu yang sama. Kita ambil balik tanah seolah-olah kita ini hendak merosakkan orang Melayu Bumi Putera di Bandar Kuala Terengganu. Kerana saya nak matakan bahawa inilah tanggungjawab kita sebenarnya. Kerajaan Barisan Nasional sebuah kerajaan bertanggungjawab memperjuangkan juga bukan untuk kepentingan orang Melayu tapi untuk kepentingan bangsa. Tapi kita dah abaikan tugas tanggungjawab kita pada orang Melayu. Kerana sebagai Malaysia maklum, saya tak tahu ADUN Batu Buruk tinggal di mana. Tapi di Tanjung saya pernah tinggal di sana. Bagaimana bangunan hotel Tanjung Vista itu dulu tempat ada gelanggang tepuk takraw yang saya bermain setiap petang. Rumah kuning hari ini yang menjadi ING dulu merupakan tempat jualnya lembing kerih yang lama. Rumah arwah Cikgu Japo. Ada saudara sebagai saya. Sebelah tu rumah Ustaz Alias telah pun juga dijual. Tapak Grand Continental saya boleh sebut adalah tapak tempat arwah Dahlan buat melukis. Untuk makluman Dewan Mulia ini, kita telah buat semakan tanah-tanah Melayu yang terdapat daripada bulatan ladang hingga ke flat Sri Kolam dan menganjur ke Astaka. Tanah-tanah ini merupakan tanah freehold yang bertua dan menjadi idaman semua orang. Sebab itulah saya nyatakan tadi bahawa untuk pengetahuan, saya harap yang berhormat Dun Batu Buruk rekodkan sebaik mungkin. Sehingga kini sebanyak 50 lot tanah milik Melayu freehold ini telah pun dijual kepada bukan Melayu dengan keluasan 10.1491 ekar. Jadi untuk memenuhi tanggungjawab itulah Kerajaan Negeri melalui Tabung Amanah Warisan Negeri mengambil balik tanah-tanah tersebut untuk dibangunkan dan juga untuk mengekalkan penempatan orang Melayu dalam bandar. Kalau nak kira, nak meniaga Datuk Yang Pertua, tak berbaloi. Kerana kos yang kita ambil terlalu mahal dan kita terpaksa buat rumah di kawasan bandar dengan kos yang tinggi dan diberi subsidi yang tinggi. Sebab itulah, sebagai contoh bagaimana kita bangunkan
rumah pangsa di Jalan Gemilang. Malahan rumah yang kita bina melebihi daripada jumlah rumah yang dirobohkan setelah kita bayar pampasan dan juga sebahagian kita bagi ihsan kerana mereka ini menduduki tanah secara haram. Sebagai contoh Ladang Gemilang, Datuk Yang Pertua, kita ada sejumlah 280 unit. Sedangkan mereka yang tinggal di kawasan itu yang diberikan rumah iaitu 218 unit. Ada baki 60 unit lagi. Maknanya tak timbul mereka yang tinggal situ tak dapat rumah. Semua ditawarkan. Sama ada mereka milik rumah di dalam diri sendiri, rumah sendiri atas tanah sewa atau tanah maidam, keluarga yang tinggal bersama dan juga keluarga yang tinggal bersama pada P2 iaitu pada rumah sewa dan sebagainya, penyewa, semua kita bagi. Dan sebab itulah senyatakan bagi soalan dibangkitkan oleh wakil ladang. Kita buat rumah ini, bagi contoh rumah kos rendah dengan subsidi sebanyak RM75,000. Itu pun kerana kebetulan ketika itu tanah milik Medan, kita bayar RM5.7 juta dan kita bagi projek RM1 juta lagi. Menjadikan rumah ini yang kita bina dengan harga RM150,650. Kita jual dengan harga RM75,000, subsidi RM75,650. Dan kita bagaimana biasa rumah kita ini sewa beli 3 tahun pertama. Lepas itu kita sahkan selepas 3 tahun tidak ada bantahan, tidak ada yang dilakukan, maka 3 tahun pertama itu dianggap sebagai wan permulaan bayaran kepada rumah itu. Tujuannya supaya tidak ada berlakunya penyelewengan. Sebagai contoh rumah di ladang ini, kita telah pun mengeluarkan salah seorang daripada penyewanya itu kerana disewa kepada orang lain. Untuk pengetahuan, rumah ini disewa dengan harga RM300 sebulan tapi disewa kepada orang lain dengan harga RM650 sebulan. Yang Mahat Yang Pertua, sampai itu, bagi pastikan perancangan kita berjalan lancar dan sempurna, kita juga turut membina satu lagi blok rumah rumah sederhana di Ladang Tok Pelam iaitu setinggi 31 tingkat dengan 407 unit, maksud lengkap dengan tempat letak kereta ada 500 unit. Dan sebab itulah saya nyatakan bahawa jumlah kos yang kita buat perumahan di Ladang Gemilang sahaja RM93,038,330.53. Dan flat baru yang kita buat itu, apartmen baru yang kita buat tingkat bernilai kira-kira RM80 juta, Tuan Pertua. Di samping itu, kita punya tanggungjawab untuk pastikan pertama orang Melayu kekal dalam bandar, kita buat rumah di situ dengan subsidi yang tinggi. Yang kedua, dari segi pembangunan perkedaian akan kita bangunkan. 50% daripada jumlah kedai itu akan dipegang oleh Lembaga Amanah Tabung Warisan Negeri. 50% akan dijual dan kita akan pastikan sekurang-kurangnya 30% dibeli oleh Bumi Putra. Pastikan sekurang-kurangnya 80% harta dalam bandar yang asal orang Melayu ini, sekurang-kurangnya 80% kekal milik Melayu. Ini yang kita lakukan, tanggungjawab sosial yang kita lakukan. Sebab itu saya minta faham, saya nyatakan tadi bahawa telah ada 10 hektar lebih tanah-tanah milik Melayu di kawasan ini telah dibeli oleh bukan Melayu kerana orang kita bila mak ayah meninggal bergaduh sebagai akhir jual tanah tersebut. Dalam keadaan pembangunan sebelahnya akan berlaku secara hebat selepas ini, orang Melayu masih aicor di bawah rumah. Ini menjadi aisor dengan yang betul dengan izin. Memalukan kita. Sebab itu kita buat. Sebab itu nak pastikan bahawa ini polisi baru yang kita buat. 80% kedai-kedai ini, 50% akan dipegang oleh Lembaga Tabung Warisan, 30% akan dijual sekurang untuk orang Melayu. 80%. Sebagainya juga disebut berlaku di zaman 3. Malah kita rasa kita bertanggungjawab, kita buat lebih baik. Dulu saya dah jawab dulu. Zaman 3 semasa PAS memerintah, majlis pecah tanah dibuat pada 21 hari bulan Mac.
dua hari sebelum pilihan raya umum 2004, dihadir oleh Tuan Guru Menteri Besar, juga diberi kepada seorang bukan Melayu, kontraktornya. Dan pulangan kepada orang Melayu hanya 30%. Tetapi bila kita menang, kita perintah balik, kita dah tukar, pasti kita dah bincang balik, kita dapat 50%, 50-50. Kalau Yang Berhormat kata 90%, ini suatu pembohongan. Ini satu andaian. Ini jelas keputusan kita buat. 50% mesti dijual kepada Bumi Putera. Kecuali ada Bumi Putera yang sanggup menjadi dalang, guna nama dia, orang lain yang punya. Kita buat demi kepentingan orang Melayu. Mana lebih baik? 30% sama-sama PAS, 50% sama-sama Barisan Nasional. Kita ada rekod ni semua. Sebab itulah saya minta, jangan jadikan ini sebagai isu politik, bercakap di mana-mana. Fitnah di mana, cakap mengata-kata. Hidup tak selesa lah, rumah, flat, apa. Apakah rumah flat yang kita buat ini dengan 3 bilik tidur ini tidak selesa banding rumah yang di bawahnya ada aicor? Rumah yang cukup camping dulu. Bagi yang mampu, yang dia ada beli, kita ambil balik tanah, dia terlibat ambil balik tanah, dia boleh beli rumah kos sederhana. Tidak ada masalah. Ini yang kita lakukan. Sebab kita buat di Tanjung sekarang, kita ambil balik sekarang dengan lebih kurang harganya, yang pertua. Satu lot rumah kedai 20x70, 1.2 juta. Tak berbaloi. Kalau nak berniaga, sebab bukan Kuala Lumpur, kita boleh buat pejabat 40 tingkat. Di Terengganu, lakunya 3 tingkat. Paling tinggi 4 tingkat. Satu ekar 10 unit kedai. Satu lot dah tanah 1.2 juta. Buat kedai 3-4 tingkat 600 ribu. 1.8 juta tak masuk infra. Berapa nak jual? Tapi bagi memenuhi tanggungjawab kita, kita ingin lihat pembangunan, tapi dalam keadaan pembangunan yang ada itu, kita juga tidak mahu kita diketepikan. Ini yang kita lakukan.